kembali lagi bersama saya MR Mardibar. Kita sekarang lagi mau perbaiki HP Samsung Duos ya, yang mati total ini HP-nya. Saya sekarang lagi mau bongkar. Mudah-mudahan masih bisa tertolong HP-nya ya. Oke, kita lanjut pembongkarannya ya. Kita sekarang lagi mau bongkarnya. HP Samsungnya bongkar dulu pelan-pelan. Bongkar dulu pelan-pelan ya, teman. Lagi. Baru lagi ya. Kurang maju sih. Nah. Kita sekarang bongkar dulu ininya, teman-teman. Ya. Nah, ini kita plotokin dulu. Plotokin dulu semua. Teman-teman. Oh, ternyata masih ada baunya, teman-teman. Satu lagi. Baunya ada satu lagi, belum kita buka. Ada dua. Sorry. Kalau Samsung emang baunya sangat banyak sekali, teman-teman. Kita copot dulu ya, pelan-pelan ya. Pelan sini. Nah, ini teman-teman. Kita copotin semua ya. Copot soketnya, kita copot semua. Dan ini juga copot ya, teman-teman. Kita copot semua ini ya, teman-teman. Ini kita copot dulu ya. Nah, dari sini kita copot lagi daunnya nih, teman-teman ya. Copot lagi nih, teman-teman. Ini soalnya sangat sensitif nih jalurnya ya. Teman-teman, saya dapat. Soalnya Samsung ini sangat rumit. Kita copot dulu ya sininya nah. Copot semua kameranya. Oke. Ini biasanya kalau nggak nyala ntar di sini. Di sininya ya, teman-teman. Ini bagian sini biasanya ada yang putus. Kita gesek dikit. Ini ya. Ini jalurnya kena. Satu gesek ya. Ini yang jalur ke sini ke baterai ya. Dari sini cas ya. Dari cas ini. Gesek. Nah. Ini bagian sini IC nih. Ini ada IC nih yang bagian ke posisi kamera sini ya. Nah, gesek dikit-dikit ya biar jamurnya hilang. Oke. Nah, ini kita pasang lagi kameranya, teman-teman. Nah, itu udah gesek. Nah, mudah-mudahan hidup ya. Kita pelan-pelan pasang kameranya, teman-teman. Pelan-pelan ya.
pasang dulu. Nah ini jangan lupa nih, ini jalurnya nih, ini nih kita korek dikit, korek dikit ya. Nah yang ini kita korek dikit lagi sebentar teman-teman, jalurnya ya korek dikit. Nah biar bagian aliran listriknya biar jalan sini langsung dari on off nya ya, dari sini juga. Ini aliran sinyal sini teman-teman. Nah kita sekarang pemasangan ini lagi teman-teman, ini lagi ya teman-teman. Pemasangannya lagi pelan-pelan, jangan sampai putus ini. Nah kita pasangin kamera depan ya teman-teman, jangan sampai putus juga, harus pelan-pelan. Ini harus pelan-pelan juga teman-teman ya. Kita pasang kamera ininya, bautnya yang ini, yang kecil banget ya teman-teman. Bautnya pasang dulu, jangan lupa pasangin baut yang ini teman-teman, takut kalau nggak dipasang otomatis takutnya copot ya. Nah kita pasang dulu bautnya. Pasang dulu bautnya teman-teman, sorry. Dan ini salonnya jangan lupa pasang lagi kembali. Teman-teman, oke kita tesin pakai baterai Nokia ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita pencet on off nya alhamdulillah ternyata udah hidup. Bentar teman-teman, ini kita ke itu teluk logor. Nah sangat mantap teman-teman. Nah ini kita lihat loadingnya, coba lihat muncul logonya, coba lihat kita ya, bentar tunggu. Tunggu sebentar teman-teman. Sorry, baterainya sangat lemah. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman. Nah, sudah hidup ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel saya, MR Merdiber. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap.